Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan membuat pita lencana berwarna bendera Indonesia. Seperti ini teman-teman. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 lembar kertas origami yang berukuran 16x16, gunting, pensil, selotip 2 sisi, dan penggaris. Let's get started! Pertama-tama, kita lipat kertas origami seperti ini. Dan akan membentuk pola seperti ini. Lalu kita gunting. Setelah seperti ini, kita lipat lagi. Setelah membentuk pola yang sama seperti ini, kita gunting lagi deh. Setelah kita gunting, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan 7 warna merah dan 7 warna putih. Sekarang kita bentuk seperti kerucut. Lalu kita beri double tip. Tempelkan double tip di bagian ujung dan lepaskan lapisan pelindung bagian atasnya. Lalu kita tempel dan hasilnya seperti ini. Mirip seperti corong es krim. Sudah jadi 7 ya teman-teman. Sekarang kita buat yang putih. Setelah jadi, kita tempel sisi-sisinya. Sudah jadi teman-teman. Seperti ini hasilnya. Merah putih seperti bendera Indonesia. Lalu kita siapkan setengah lingkaran berwarna merah dan berwarna putih. Dan 2 buah pita seperti ini. Lalu kita tempel. Sekarang kita tempel pitanya. Sudah jadi teman-teman, ini dia hasil lencana yang kita buat. Udah dulu ya teman-teman. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe dan nantikan video kami selanjutnya.